Okay, sekarang ni kita buat yang kedua. Objek yang sebelah sini. Yang ni image. So, objek kalau kita tengok kat sini, objek lagi besar lah. Macam pokok. Dengan kita punya lukisan. So, objek dia 10cm. 15cm. Yang image dia 2cm, 3cm lah. Okay, so kalau kita nak cari scale dia, kita guna formula Li Lo. Okay, Li ni apa? Length of image over length of object. Okay, so kita guna, tapi dalam scale drawing kita kena dalam bentuk ratio. Sama lah, pecahan dengan ratio ni benda yang sama lah, kan? Fraction dengan ratio. So Li ratio Lo. So dalam case ni Li 3 ratio 15. Ambil salah satu je. Yang ni boleh, yang ni pun boleh. Hasil dia akan jadi sama. Okay, 3 ratio 15. Tapi sebelah sini kita nak jadikan 1. So bahagi 3. So 1 ratio 5. Sama je kalau saya ambil yang pasangan yang kedua. 2 ratio 10 bagi 2, 1 ratio 5. Sama jawapan dia. So untuk kalau besar ke kecil, ratio dia akan jadi 1 ratio 5. Tapi kalau kecil ke besar, ratio dia akan jadi pecahan. Nampak sini. Okay, thank you.